gotong royong membangun warung peta. Warungnya ya, dibangun ini rumahnya Mas Andi, dirombak menjadi warung peta. Wahai sahabatku, rakyat Indonesia, kini Ibu Pertiwi memanggil kita sebagai anak-anak bangsa untuk pertahankan tanah air. Demi tanah airku merdeka 100%, kami kan terus berjuang. Revolusi belum selesai, revolusi ekonomi jalan kita. Demi tanah airku kan ku berjuang sekuat tenaga dalam barisan perjuangan peta pembela tanah air satu komando. Peta satu komando. Dokumentasi Tuhan ridhoilah perjuangan ini agar kami menjadi bangsa yang merdeka 100% di atas tanah air Indonesia. Demi tanah airku kan ku berjuang sekuat tenaga dalam barisan perjuangan peta pembela tanah air satu komando. Demi tanah airku kan ku berjuang sekuat tenaga dalam barisan perjuangan peta merdeka 100%.
Jadi ini tanggal 24 Agustus 2021. Ini kondisi awal warung peta yang ada di Desa Muktiwari. Nah, ini sumbangan bantuan dari teman-teman sudah digunakan dan ini terus bertambah ya. Ini kondisi awalnya kawan. Ini kondisi awal. Dan ini nanti kita akan plaster ya, buat yang bagus, nanti atasnya di sana ditutup. Ini juga nanti masih di plaster. Nah, dalamnya alhamdulillah sudah di keramik ya. Ini sudah di keramik. Nah, ini nanti di plaster dicat nanti di sana. Di antara warung peta ya, jadi ini di sini karena saya kebetulan di sini. Nah, itu ada granit. Nah, rencana granit ini coba tangkap nih. Nah, rencana granit ini akan saya tulis sahabat-sahabatku yang pernah berpartisipasi untuk membangun warung ini akan dijadikan sejarah ya. Nama-namanya yang ngasih, kemudian di sini ya saya tulis, kemudian yang kerja di sini, ntar di sini, kemudian nanti di bawah insya Allah di sini ditandatangani oleh Panglima Besar Pembela Tanah Air Satu Komando. Doakan kawan ya, mudah-mudahan juga ini untuk hari ini granit keramik dan semen kita beli, jadi ke depan sisa cetnya ya, dan beberapa yang lainnya. Jadi silakan sahabatku yang ingin membantu dan ingin memberikan amal jariah pembuatan warung ini. Karena apa? Warung ini nantinya sebagian keuntungan dari warung ini dikembalikan lagi kepada warga yang ikut dalam tabungan komunitas pembela tanah air di wilayah ini ya. Nah, ini kawan, mudah-mudahan ya, ini biar kelah jadi sejarah ini. Biar kelah jadi sejarah dan terdokumentasi. Ya, situasi saat ini seperti ini ya. Entah 5 tahun ke depan seperti apa suasana di sini. Kita akan saksikan bersama juga panjang umur kawan ya. Nah, di sini mau dibuat khusus untuk tempat duduknya Panglima Besar Peta. Di sini nih. Ya kan? Nah. Demikian sahabatku, mudah-mudahan ada manfaatnya dan silakan yang mau bantu kawannya untuk nambah-nambah boleh chat yang bagus kalian.